سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبص. Lah sekarang yang di alam barzah ngapain? Yang di alam barzah ini sekarang kita harus paham alam yang dilewati manusia itu empat. Ada alam janin, ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Dan sekarang yang di alam barzah ngapain Ustaz? Di alam barzah itu dua. Kalau tidak mendapatkan naim, dia mendapatkan adab. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan, maka dia mendapatkan adab. Dan manusia ketika di alam barzah, maka mereka diperlakukan oleh Allah sebagaimana amal yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Makanya macam-macam, beda-beda. Ada roh yang ditaruh di dalam barzahnya, dilapangkan antara pandangan dia dengan ke surga, maka dia melihat surga dan dia menikmati itu setiap waktunya dan setiap saatnya. Itu kenikmatan. Ada roh yang kemudian tergantung antara langit dan bumi. Siapa roh itu? Yaitu adalah mereka yang memiliki hutang tetapi tidak membayarkan hutangnya sampai dia meninggal dunia. Dia tergantung antara langit dan bumi. Dia kesakitan, enggak bergentayangan. Enggak ada bergentayangan turun, enggak ada bergentayangan. Maka kemudian di alam barzah itu beda-beda. Ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang ditaruh di sungai darah. Dia melipir, setiap dia melipir dilempari batu sampai pecah kepalanya. Siapa? Pemakan riba. Ada yang kemudian ditaruh di tanur. Tanur itu periuk, masuknya kecil, kemudian bawahnya gede. Untuk siapa? Mereka para pezina yang tidak bertobat sampai kemudian mereka mati dengan zina yang mereka kerjakan. Dididihkan oleh Allah setiap waktunya. Makanya zina itu urusan gede, itu zina. Urusan yang tidak bisa dipandang remeh itu urusan zina. Maka dipanaskan. Ada roh yang kemudian di dalam tembolok burung-burung hijau menikmati surga, masuk ke surga di tembolok burung hijau, kemudian makan yang di surga, kemudian rumahnya di bawah arsy Allah. Siapa itu? Darahnya para syuhada. Beda-beda. Ada roh yang kemudian mati bunuh diri terus. Kalau dia bunuh dirinya dengan gini, ya dia gini terus. Siapa itu? Orang yang matinya bunuh diri. Kalau ada orang yang kemudian matinya minum bacon, ya di dalam kuburnya minum bacon terus. Dan tidak usah tanya, baconnya dari mana Ustaz? Saya juga tidak ngerti. Tapi di situ kemudian disebut dengan alam barzah. Alam barzah itu bisa enggak ketemu Ustaz? Bisa. Orang itu kalau di alam barzah bisa ketemu. Makanya perhatikan ketika Nabi lemah di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi mengatakan ila rafiqil a'la, ke teman-teman saya yang berada di tempat yang tinggi. Siapa itu? Musa, Ibrahim, Harun, Ismail. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj ketemu enggak dengan saudara-saudara beliau? Ketemu, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Adam. Berarti dari dalil itu alam barzah itu mempertemukan ruh selama mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Keluarga kita ketemu dengan keluarganya selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi maaf, kalau orang tua kita, bapak kita meninggalnya di Aceh, ibu kita meninggalnya di Timur-Timur, selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka mereka ketemu. Karena alam barzah itu tidak sendirian. Alam barzah itu mempertemukan dengan saudara-saudaranya, syaratnya satu, sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Dan kita saling bisa mengunjungi satu ruh dengan ruh yang lainnya ketika di alam barzah. Makanya kita kemudian mendapati satu hadis yang disebutkan Rasulullah, roh itu kalau mereka berada pada kenikmatan kubur, mereka saling kumpul. Makanya kalau ada roh yang baru datang, baru meninggal dunia, mereka menyambutnya. Dan pertanyaan mereka, pertanyaan tentang keluarga-keluarga mereka yang mereka sudah tinggalkan lama ketika terputus kabar dari urusan dunia. Ruh-ruh yang lama itu akan tanya sama ruh yang baru, gimana kabarnya anak saya? Gimana kabarnya suami saya? Gimana kabarnya keluarga saya? Itu akan ditanyakan kepada ruh yang baru datang. Itu kata Rasulullah, hadisnya sahih. Kadang-kadang mereka bertanya, gimana kabarnya fulan? Maka ruh yang baru datang itu berkata, loh, fulan itu sudah meninggal sebelum saya. Dia sudah meninggal sebelum saya. Lalu kemudian apakah dia tidak datang ke tempat ini? Baru kemudian dijawab, oh kalau dia tidak datang, kalau meninggalnya sebelum kamu, kok tidak datang kepada kami? Fa'idha huwa ilahawiyah, berarti dia pergi ke pangkuan api neraka. Nah disitulah roh itu ketemu. Dan roh kemudian
mereka bertanya kepada ruh yang baru. Makanya kita mendapati bahwasanya itulah yang dinamakan dengan alam barzah, masih bisa bertemu. Siapa ruh yang tidak bisa berkumpul? Ruh yang mendapatkan azab kubur itu tidak bisa ketemu. Karena orang yang mendapatkan azab kubur berarti dia berada pada hukuman. Hukuman itu yang tidak bisa mempertemukan dengan keluarganya. Sama dalam konteks kehidupan kita. Kalau ada yang di Cipinang penjara, dia tidak bisa ketemu saudaranya, tidak bisa ketemu dengan keluarganya. Sama sebagaimana itulah kita kemudian mendapati di dalam ruh itu semacam itu.